Rifaiman melepas si Sora. Arannya lepaskan diri dari Patrick Kreischer, hantaran ke tengah. Tangan-tangan dari situasi bola mati yang akan diambil oleh Juan Muñiz. Hantaran ke tengah terus dikeluarkan. Bergson cuba melepaskan diri dari Galifoco. Buka ke Juan Muñiz. Ya, sekali lagi Aiman, dia orang memenangi bola di bahagian tengah dengan cepat kerana kita boleh nampak tadi Roman Morales apabila dia ada bola akan ada dua ataupun tiga pemain jadi dia akan membuat Davis akan bantuan dari Juan Muñiz. Satu lagi taran untuk mengubah. Juan Muñiz terus mengantar ke sebelah kiri sekali, sebelah kanan. Oh, ada salah faham pula dan peluang untuk merembat. Oh, terpisah oleh Mendoza. Seperti ini lantunan itu agak suka. Betul, cukup bahaya percubaan dengan Juan Muñiz. Juan Muñiz yang mengambil, ada tandukan tetapi counter attack yang cepat. Dan saya rasa ini adalah satu pemain. Hari yang masih lagi hujan di bumi Kuala Lumpur. Hantaran menarik, ada sentuhan untuk 1-0. Dan nampak seolah-olah segala tekanan yang diberikan itu akhirnya membuatkan hasil untuk Johor Darul Taksim. Penantian itu berbaloi. Ya, Aiman, melalui set piece juga yang mereka dapat menjadikan gol pertama. Dan telah saya cakap tadi, Dodi amat mempunyai kebolehan membaca ataupun cuba menyambung hantaran daripada free kick sebentar tadi. Dan Juan Muñiz juga menghantar bola dengan cukup baik, hanya membuat tampanan saya rasa melalui peha saja. Dan itu yang membuatkan pasukan JDT dapat menjadikan gol yang pertama. Tetapi untuk saya, Jordi Amat tidak menunggu di tempat yang dia berdiri akan membuat Hendrik Muñiz antara ke bahagian Fapos. Adanya tandukan baik, kali ini dinafikan oleh Kevin Ray Mendoza. Jordi Amat yang mahukan jaringan sebenar untuk dirinya. Ya, malam ini nampak pasukan JDT kerap kali membuat banyak membuat crossing dan ini adalah satu crossing yang saya rasa cukup baik dan betul-betul jatuh di hadapan Juan Muñiz, antara calon utama untuk sepakan ini dengan kaki kirinya. Juan Muñiz sedikit saja meninggi. Clearance oleh Kenny Faraj, namun dalam tekanan juga clearance tersebut. Jatuhan tetapi nasib tidak masuk dalam itu. Paulo Josue, ada tandukan dari Kayon. Jaya untuk melakukan curian tersebut dengan penuh agresif. Paiman Johor Darul Taksim akan cuba untuk merencana satu lagi gerakan balas. Juan Muñiz hantaran dengan kaki luar. Arif Paiman, Juan Muñiz, harapannya ada Ramadan. Ini dia Ramadan Saifullah. Muñiz antara 10 minit terakhir. Jadi Bergson da Silva tidak akan meneruskan permainan. Okay, kekhawatiran akibat kecederaannya dan juga satu lagi pemain yang cukup cemerlang dalam dua perlawanan pertamanya bersama dengan JDT, Juan Muñiz.